khawatir juga. Khawatir memang ada rasa khawatir, tapi ya sudahlah, tawakal aja. Ya. Kita juga tidak berpikir untuk tidak bekerja, jadi kita memang sudah membatasi aja. Kalau kita boleh salaman, tidak boleh. Membatasi aja. Kalau kita boleh salaman, tidak boleh. Kan yang sering cuci tangan, mesti cuci tangan. Kalau menjaga kesehatan, dengan sering bergadang, kalau bergadang itu kan kita harus berkurang. Jadi memang kesehatan nomor satu. Kalian sendiri rehabilitasi lagi kayak mulai kayak stres banget. Kalau panik sih enggak sih ya, cuman kalau panik sih pasti kan nggak boleh panik, kata himbauan dari pemerintah juga. Jadi tetap waspada sih, jaga kesehatan gitu tadi yang bilang juga. Oleh itu tetap ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah itu seperti apa. Jadi kita bisa. Kayak mengurangi jam kerja lah sebetulnya. Kalau kita mengurangi tidak, gitu ya. Tapi karena memang dari job yang kita dapat juga itu mengumpulkan masa yang agak banyak kumpulan itu, jadi diundur dulu kayak di Medan, RSO, begitu juga di Garut ada acara beberapa untuk bulan ini itu dengan schedule. Oke, tapi nggak batal ya? Nggak batal, dia schedule karena ya, waktu yang sampai. Jadi banyak yang di cancel aja berarti ya? Bukan di cancel tapi diundur, pending, karena mereka juga sudah masuk DP kan, mungkin juga mau di kampus. Kalau untuk kayak gini mungkin rezekinya udah segitu, jadi mungkin ya sudahlah, bersyukur aja. Mungkin itu lebih baik daripada kedepannya. Nanti kita kan nggak tahu seperti apa ya kak, kalau kita mengumpulkan itu gimana, nanti kita yang malah kena atau gimana. Ya udah, mungkin rezekinya di situ Allah kumpulkan rezekinya nanti di bulan depan kali, kalau setelah kemudian baru Allah kirimkan semua rezeki. Itu aja sih, dan punya kesempatan juga sih kalau untuk di rumah aja lebih banyak beraktivitas yang buat lagu gitu, meningkatkan ibadah juga, alhamdulillah gitu.